Kita potong timunnya ya teman-teman. Kita bersihkan di garamnya dulu, nanti bisnisnya. Bisnisnya ini kita buang. Lampu jatuh. Baru tua separuh muda ini. Kita habiskan bijinya dulu, kita buang. Lalu kita potong-potong pendek. Untuk jagungnya kita potong pendek-pendek dulu. Kita masukkan di saat itunya mendidih apa empuk balungan babi ya. Masukkan tulang babinya. Ini nanti kita rebus di tempo. Karena ya seperti ini, kita masukkan di sini yang sudah kita kasih air, kita tutup, biarkan dia empuk. Teman-teman, ini setengah apa ya, panas atau setengah empuk, kita masukkan jagungnya ya teman-teman. Ini airnya kalau biasanya kubuang, tapi sama dia tadi tidak boleh, dia request tidak boleh buang. Kita masukkan yang dulu jagungnya, kita tunggu empuk jagungnya, baru kita masukkan timunnya ya. Dengarkan dari teman-teman suaranya, tapi nanti biarkan dia empuk. Oke, ini sekiranya sedikit goreng-goreng jagungnya, lalu kita masukkan kalimnya. Kita aduk-aduk, lalu jangan lupa kita tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu ikan. Kita aduk lagi teman-teman. Lalu kita tutup, biarkan semuanya empuk. Sudah matang, kita aduk-aduk ini seperti ini teman-teman, enggak mau merasakan dengan. Oke, nanti kita tinggal hidangkan di meja.